اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي. إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب. إن في جوفي كتاب. بابا ولي كتاب المعي حاجي دكتور عدد الزور كفري ASMSI بسرطة الاسكري yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Saiful Anwar, yang sama-sama kita banggakan Yayasan Mutiara Hati yang hari ini menyelenggarakan acara Seminar Cinta Al-Quran, yang sama-sama kita sembangkan kemenang Kota Demak Bapak Deki SHMM Sekretaris Umum MUI. Izinkan kami Zikri Hanafi memulai acara Seminar Cinta Al-Quran bernuansa Melayu mengikuti zaman. Kata Melayu dalam bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nenek-nenek makan martabak, kakek-kakek makan roti. Karena jawab salam tidak kompak, kakek dan nenek makan martabak roti. Tak nyambung kan? Beli batu alam ke pasar Jumat, jangan lupa mampir ke Semanggi. Kalau salam belum semangat, sebaiknya diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih batu. Beli batu alam ke pasar Jumat. Bilang cakel. Beli batu alam ke pasar Jumat. Tapi bisa disuruh-suruh juga mama ya. Jangan lupa membeli mangga. Karena hadirin sudah semangat, saya doakan masuk surga. Amin. Silakan yang masuk surga. Jalan yang gelap usah dirisaukan, dengan penerang semua kelihatan. Selamat datang kami ucapkan di acara Seminar Cinta Al-Quran. Al-Quran ku akrabi dan ku hayati sepanjang hayat dan teki mutiara hati. Firman Ar-Rahman kalam Al-Quran, khalaqal insan ajarkan kebayan. Orang beriman takwa dirukan, ia tindakan dirukan Al-Quran. Kita buka menjadi suria dengan hafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jemput dengan mulia Ustaz Andi Putra untuk membacakan sari tilawah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi aidi safaratin
كِرَامٍ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin
mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah sudi menghadiri acara yang telah kami selenggarakan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Ustaz Syekh Anwar Al-Hafiz atas kesediaannya menghadirkan nantinya. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa acara seminar Cinta Al-Quran ini diadakan oleh Yayasan LTT Yayasan Mutiara Hati yang mana didukung oleh seluruh murid LTK Mutiara Hati, YKM Belmar, Telkomsel, Madani Human Care atau MHC, Yayasan Siti Khadijah, Yayasan Al-Izzah, dan Yayasan Sabari. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan penuh semangat tanpa kenal lelah. Semoga acara ini selesai dengan baik sebagaimana harapan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, sedikit kami gambarkan bahwa LTK Mutiara Hati ini berada di bawah Yayasan Mutiara Hati, yaitu di bidang pendidikan, yang mana bersanad di bawah Ustazah Hajah Umi Rifa' Al-Hafidhah, yaitu pimpinan LTK Iqra Bekasi. Dahulunya pernah dibawa oleh Ustazah Tarsi Yahud ke Kota Dumai, yaitu pada bulan September 2013 pada awalnya 135 orang murid. Kemarin Ustazah LTK Mutiara Hati telah mengadakan ujian syahadah balighah yang diuji oleh Ustaz Syakir Anwar Al-Hafiz beserta Ustazah Ria dan Ustazah Mursi Nazmi pada tanggal 2 dan 3 Agustus kemarin atau hari kemarin. Ujian terhadap Ustazah kita, mudah-mudahan Ustazah kita ke depannya lebih berkualitas insyaAllah. Kami mengucapkan ribuan maaf kepada seluruh undangan yang hadir pada hari ini jika terdapat kekurangan dan kesilapan yang terjadi selama acara ini berlangsung. Baiklah, sebelum saya tutup untuk kata sambutan dari saya, silakan yang tidak pernah bosan, mari belajar di LTK Mutiara Hati. Moga kita menjadi ahlu Quran. Pergi ke rumah menaiki sampan sambil menikmati indahnya lautan. Terima kasih kami ucapkan karena sudi memenuhi undangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan lebat, baju pun basah. Ini Ustaz Arun ya. Bertemu kita sambil mengampai. Sambutan ketua pelaksana telah sudah. Giliran wakil kemenak Kota Dumai. Kepada Bapak Diki SHMM selaku Sekretaris Umum MUI, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana fi dinihil qawim wa bayyana siratahul mustaqim bil ayati wa zikril hakim wa sunnati rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat karunia yang sangat besar kepada kita semua. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perputaran siang dan malam, dan turunnya air dari langit berupa hujan, dengan air tersebut maka tumbuh suburlah kehidupan yang ada di atas permukaan bumi ini. Sesungguhnya hal itu semua menunjukkan segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hendaknya kita senantiasa bertadabur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Dengan demikian dalam upaya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, maka di pagi hari yang cerah ini kita hadir di seminar Cinta Al-Quran ini. Semoga dari niat langkah kaki kita, dengan azam kita, dengan mencintai Al-Quran, berupaya mengaplikasikannya, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha pada kita, memberikan maghfirah, ampunan dan kasih sayangnya, dan dengan rahmat Allah semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya yang kekal. Selanjutnya bersalawat kita pada Habibullah, penghulu para nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kehadiran baginda di atas permukaan bumi ini, maka kita dapat mengetahui manakah yang gelap, manakah yang terang, manakah yang hak, manakah yang batil, serta kita dapat mengetahui manakah agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kecintaan kita kepada baginda, semoga dengan kecintaan kita kepada sunnah-sunnahnya, dan dengan salawat yang kita haturkan, semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Dr. Anjas Haji Zulkifli AS, beserta dengan ibu dan rombongan. Yang kami hormati Ustaz Haji Amir Rizal MPD selaku ketua dari IKD Kota Dumai, yang dimuliakan, yakni yang akan memberikan pemateri dalam seminar ini, yakni Ustaz Saiful Anwar Al-Hafiz, yang sudah meluangkan waktunya, di mana ketika tadi ngobrol sekilas ia baru pertama kali ini menginjakkan kakinya di Kota Dumai. Selamat datang di Kota Dumai, Ustaz. Yang kami hormati kepada seluruh ustaz-ustazah, wabil khusus kepada panitia Mutiara Hati, ketua pelaksana, dan juga kepada seluruh peserta seminar Cinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya menganjurkan kepada orang tua, di saat mereka memiliki anak sedari masih kecil, maka orang tua tersebut dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak-anaknya hubbi nabiyyukum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam mengajarkan Al-Quran, dalam kewajiban orang tua tersebut, dengan keterbatasan waktu dari orang tua, maka mereka mempercayakan kepada ustaz, ustazah, untuk mengajarkan anaknya Al-Quran. Maka dengan demikian, para ustaz, ustazah kita, mari kita jadikan ladang amal, pahala yang dapat kita banggakan nantinya sebagai pengajar-pengajar Al-Quran yang baik. Semoga amal jariah sebagai guru yang baik, pengajar yang baik, semoga dengan demikian mungkin itulah amal pahala yang paling besar yang dapat kita persembahkan, kita perlihatkan nanti di hadapan Allah. Maka apabila memiliki seorang anak yang hafal Al-Quran, maka tentu saja orang tua tersebut akan menjawab sangat bangga. Ia membanggakan anak-anaknya yang hafal Al-Quran dan menghafal surah-surah tertentu yang panjang. Akan tetapi sesungguhnya terdampak kita apabila ia telah menjadi penghafal Al-Quran. Aplikasi yang harus diterapkan ialah nilai-nilai Al-Quran tersebut harus meresap di dalam hatinya. Mampu tidak anak-anak kita mengaplikasikan ketika ia bertemu dengan orang tuanya, ia menjabat tangan orang tuanya, ia mencium tangan orang tuanya dengan penuh ketulusan untuk ia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari
menjadi anak yang soleh dan soleh. Nilai tersebut, nilai Al-Quran tersebut yang harus mampu kita aplikasi. Turun ayat-ayat Al-Quran memperingati dirinya ketika ia melangkah, melakukan suatu dosa atau kesalahan. Turun ayat Al-Quran memperingati dirinya. Jadi dengan demikian, yang paling penting setelah anak kita, diri kita menjadi penghafal Al-Quran, maka hendaknya Al-Quran itu mampu untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Silakan nanti buka Quran surat Al-Qamar surah ke-54 di ayat 17, ayat 22, ayat ke-32 dan ayat ke-40. Allah berfirman mengatakan di situ, dan sesungguhnya kami sudah memudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Maka adakah kamu yang ingin mengambil pelajaran? Allah mengatakan sampai 4 kali. Ayat 17, 22, 32 dan 40. Silakan dibuka. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran. Demikian suatu penyampaian yang dapat disampaikan pada pagi hari ini, dan kapasitas saya sesungguhnya adalah menggantikan dari Ketua Umum MUI Kota Lumajang, Dr. Randes Haji Zakaria, yang bertugas pada tahun ini. Bagaimana penyelenggaraan haji tersebut dapat berlangsung dengan baik, di mana Ketua MUI sedang berada di Batam dan saya selaku Sekretaris Umum MUI Kota Lumajang memberikan suatu penyampaian singkat dalam kegiatan seminar ini. Dan semoga seminar ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemanfaatan khususnya bagi masyarakat Lumai yang kita cintai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.